Hai. Halo, malam Mbak Ika.
Ya, halo, malam semuanya. Ya, nggak apa-apa, Mbak Sri. Malam, Mbak Erli. Malam, Mbak Sri. Ya, nggak apa-apa, Mbak Sri. Telat, nggak apa-apa. Ngerti kok. Jadi gimana, Mbak Atikanya, masa? Izin 2 hari doang nggak dikasih ya? Jadi nggak ada jalan keluar itu. Entah apa gitu, entah cari pengganti gitu 2 hari ujian. UN biar digantiin sama teman-teman atau siapa gitu. Gak bisa ya mbak gitu ya. Kita mulai aja ya. Ya, kita mulai aja. Semoga nanti Mbak Tika dapat izin deh, dapat izin biar bisa ujian nasional bareng-bareng sama Mbak-mbaknya. Kasihan sih dengar kabar Mbak Tika gini, cuman ya. Ya, nggak semua rezekinya bagus ya, Mbak. Saya nggak tahu semalam masih cek-cetan sama Mbak Tika. Mbak Tikanya masih semangat belajar, masih mau banyak miss jawabannya ini bagi dong miss masih gitu tapi ternyata kita doain aja semoga majikannya berubah pikiran atau majikannya pergi kemana gitu jadi Mbak Tika bisa bebas 2 hari. Oke, kita mulai aja. Bisa saya chat Mbak Tika nih. Kita mulai dengan gak suara saya Mbak Eri, dengar suara saya Mbak. Mbak Erli dengar, Mbak Ika, Mbak Oni dengar. Si Mbak. Ya udah deh, Pak. Coba. Diulangin lagi deh. Oke, kita mulai ya. Kita sekarang bahas soal sosiologi yang ketiga, pembahasan soal sosiologi yang ketiga. Sebelumnya kita udah pernah bahas 2 kali soal sosiologi untuk persiapan UAS. Udah? Ini soal yang pertama. Seperti biasa, siapkan buku dan alat tulisnya. Jadi kita akan jawab soal ini dulu. Sebelum nanti saya jelaskan materinya. Oke, nomor 1. Setelah mendengarkan dan melihat langsung gambar mengenai penderitaan warga masyarakat yang tertimpa musibah tanah longsor, para siswa merasa kasihan dan secara bersama-sama mengumpulkan dana bantuan untuk diberikan kepada para korban bencana. Udah? Bentar ya, saya ulang ya. Setelah mendengarkan dan melihat langsung gambar mengenai penderitaan warga masyarakat yang tertimpa musibah tanah longsor, para siswa merasa kasihan. Jadi, ada terjadi korban atau ada terjadi peristiwa bencana alam tanah longsor. Para siswa merasa kasihan dan mereka secara bersama-sama mengumpulkan bantuan untuk diberikan kepada para korban bencana. Mereka yakin tindakan mereka tidak akan sedikit. Mereka yakin tindakan mereka akan sedikit mengurangi beban yang diderita korban. Udah? Itu soal, itu ceritanya. Udah? Yang menjadi pertanyaannya adalah,
Tindakan para siswa tersebut didorong oleh faktor empati karena udah tahu faktor empati, empati, simpati, identifikasi tahu? Ada yang tahu? Pernah dengar itu? Empati, simpati, identifikasi karena faktor-faktor itu? Iya. Nah, jadi di sini yang ditanya, tindakan para siswa didorong oleh faktor empati karena apa? A. Sudah melakukan tindakan dalam membantu korban bencana. B. Berusaha melihat langsung korban bencana setelah mendengar kabar. C. Percaya bahwa tindakan mereka mampu meringankan beban atau penderitaan. D. Dapat memberi contoh kepada warga lain agar berbuat yang sama. E. Ingin menjaga lingkungan agar tidak terjadi bencana kembali. Itu pertanyaannya. Kalau udah punya jawabannya, ditulis dulu. Sekarang saya jelasin dulu apa itu simpati, empati, dan lain-lain. Udah? Jadi pelajaran itu, pelajaran simpati, empati, identifikasi, dan lain-lain, itu merupakan masuk dalam kategori faktor-faktor yang mendasari terbentuknya proses interaksi sosial. Jadi itu merupakan materi dalam sosiologi, yaitu faktor-faktor yang mendasari terbentuknya interaksi sosial. Lihat. Yang pertama, faktor yang mendasari terbentuknya interaksi sosial adalah sugesti. Apa itu sugesti? Udah, kita lihat. Sugesti adalah rangsangan yang diberikan oleh seorang individu kepada individu lain. Udah, jadi sugesti itu dia berupa rangsangan yang diberikan oleh seorang individu kepada individu lain sehingga yang menerimanya akan menuruti atau melakukan apa yang disugestikan tanpa berpikir lagi. Kalau dulu Mbak pernah tahu acaranya Uya Puya yang dihipnotis orang, ya kan? Tahu nggak itu acaranya dulu yang di SCTV, yang dihipnotis orang? Dia ada bilang gini kan, dengarkan sugesti saya. Udah, jadi sugesti itu merupakan rangsangan yang diberikan oleh seorang individu kepada individu lain sehingga menerima, menuruti, atau melakukan apa yang disugestikan tanpa berpikir lagi. Udah, proses sugesti dapat diberikan antar individu dan antar kelompok. Udah, jadi sugesti ini bisa antara individu dengan individu, antara kelompok dengan kelompok, antara individu dengan individu. Udah. Sugesti dapat berupa berbagai bentuk sikap dan atau tindakan, bisa pendapat, saran, dan pertanyaan. Jadi pada saat Mbak Oni contohnya, Mbak Oni cerita sama Mbak Sri, Mbak Oni bilang, Mbak Sri gimana ya uang saya kok habisnya, kok saya capek-capek kerja ya wis uang saya nggak habis. Udah, jadi Mbak Sri berikan Mbak Oni wejangan, pendapat atau saran, dia bilang sama Mbak Oni, ya ditabung dong uangnya gitu. Pada saat Mbak Sri berikan Mbak Oni pendapat atau saran, udah, dan Mbak Oni melakukan dan menerima apa yang diberi, yang disarankan oleh Mbak Sri, itu dikategorikan Mbak Oni terkena faktor atau proses interaksi sosial yaitu sugesti. Udah, makanya katanya di sini, sugesti dapat berupa berbagai bentuk sikap atau tindakan, bisa pendapat, bisa saran, dan pertanyaan. Udah, iklan di televisi atau reklame yang biasa dipasang di jalan-jalan untuk mempromosikan produk merupakan salah satu bentuk sugesti produsen kepada konsumen. Udah, tanpa Mbak sadari contohnya. Mbak lihat ada iklan di televisi gitu, diskon baju matahari. Pada saat Mbak ke matahari, Mbak beli baju itu karena Mbak dengar diskon di televisi. Berarti Mbak sudah termasuk dalam proses interaksi sosial yaitu sugesti. Karena apa? Karena Mbak menerima, menuruti, dan melakukan apa yang disugestikan tanpa adanya proses berpikir. Paham sampai sini? Paham? Sih. Ya, ini ada contohnya. Contoh
Proses sugesti. Udah, seorang ayah yang penuh kasih sayang dan bijaksana kepada anak dan istrinya merupakan contoh panutan yang segani bagi seluruh anggota keluarga. Iyalah ya, kalau ayah kita itu baik, penuh kasih sayang, bijaksana kepada anak-anaknya, kepada istrinya, dia kan menjadi tokoh panutan kita kan, kita segan di keluarga. Udah, kalau dikatakan dalam proses sugesti, berarti apa yang dilakukan oleh ayahnya itu akan ditiru dan akan menjadi panutan anak dan istrinya. Pada saat anak-anak dari ayah itu mengikuti apa yang disuruh, apa yang diperintahkan oleh ayahnya, berarti anak-anak itu sudah termasuk dalam kategori sugesti. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, seorang kepala desa yang berwibawa akan dituruti oleh warganya ketika beliau menyerukan kepada warganya untuk melakukan pembersihan lingkungan. Jadi contohnya ini di desanya Mbak Ika, desa Majalengka, contoh Mbak Ika dari Palembang ya, desa Palembang. Mereka punya kepala desa yang berwibawa, pembersih, rapi, baik gitu. Pada saat kepala desanya bilang gini, buat seluruh wargaku, masyarakatku, kita akan bersihin lingkungan kita bareng-bareng gitu. Pada saat mereka melakukan apa yang diperintahkan, apa yang disuruh oleh kepala desanya, berarti mereka sudah termasuk dalam proses sugesti. Oke, itu contoh sugesti. Oke, proses interaksi sosial yang kedua ada namanya motivasi. Udah, apa itu motivasi? Ya. Motivasi merupakan dorongan yang diberikan oleh seorang individu kepada individu yang lain. Jadi merupakan dorongan yang diberikan oleh seorang individu kepada individu yang lain. Udah, sehingga orang yang diberi motivasi akan menuruti apa yang dimotivasikan. Udah, motivasi sama kayak sugesti tadi. Dia bisa berbentuk dalam sikap, tindakan, perilaku, pendapat, saran, dan pernyataan. Bukan pertanyaan, pernyataan. Udah? Pernyataan. Udah, contoh. Ini dia. Dukungan para supporter sepak bola untuk mendukung kemenangan tim kesayangannya. Udah, sebenarnya pada saat ada tim yang mendukung pertandingan sepak bola itu, para pemainnya akan apa? Akan timbul semangat, iya kan? Akan timbul semangat untuk memenangkan pertandingan. Udah, contoh nih, Mbak Ika model gitu. Mbak Ika pertama kali dia mau berangkat, jadi dia mau jalan catwalk itu, dia lihat nggak ada teman-temannya. Dia pasti nggak semangat. Tapi kalau nanti pada saat dia jalan dan teman-temannya datang dan bilang, Ika, 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 semangat. Tanpa Mbak Ika sadari, sebenarnya rasa percaya dirinya itu muncul, udah tingkat kepedeannya itu muncul, keberaniannya muncul, itu yang dinamakan dengan motivasi. Udah, itu contoh yang baik, yang positif. Ada juga contoh yang negatif. Contoh motivasi yang negatif itu contohnya, saya lihat Mbak Sri itu lebih pintar dari saya nggak suka. Udah, saya nggak suka. Saya terakhir belajar lebih giat lagi untuk mengalahkan Mbak Sri. Sebenarnya bagus, cuman niatnya dia nggak bagus karena dia ada sifat apa? Ada sifat persaingan. Iya kan? Ada sifat kompetisi. Dalam proses sosiologi, kompetisi merupakan proses apa? Disosiatif atau asosiatif? Masih ada yang ingat? Baru saya jelaskan minggu lalu. Ya. Kompetisi, persaingan itu masuk dalam apa? Disosiatif atau asosiatif? Iya, iya. Ada yang ingat? Disosiatif atau asosiatif? Ada dua kemarin kan, ada asosiatif. Asosiatif itu adalah proses sosiologi yang sifatnya memperbaiki hubungan atau menyatukan hubungan. Makanya contohnya ada apa kemarin? Ada akomodasi, ya kan? Kalau kompetisi itu termasuk dalam proses disosiatif. Karena disosiatif itu apa? Merupakan proses sosiologi yang merusak hubungan, Mas. Makanya dia ada kompetisi, ada pertentangan, ada pertikaian, ada konflik, ada kontroversi. Paham?
Ingat? Iya. Udah lupa ini ya. Teman-teman yang lain gimana? Mbak Erli, Mbak Ika? Oke, okay, sip. Kita lanjut. Teman-teman yang lain udah dipanggil, Mbak Umi, yang lain-lain. Udah? Oke deh. Udah? Proses interaksi sosial yang ketiga ada namanya imitasi. Imitasi dari namanya aja dia meniru ya. Ini imitasinya hampir mirip sama sugesti, tapi ada perbedaannya sedikit ya. Imitasi adalah proses sosial atau tindakan seseorang untuk meniru orang lain, baik sikap, penampilan. Oh bukan, imitasi ini hampir mirip dengan identifikasi. Iya, dia mirip dengan identifikasi saya jelasin, bukan dengan sugesti, bukan. Imitasi adalah proses sosial atau tindakan seseorang untuk meniru orang lain, baik sikap, penampilan maupun gaya hidup. Udah, proses imitasi pertama kali berlangsung dalam lingkungan keluarga. Udah, contoh, ini ada contoh yang paling dasar. Misalnya, seorang anak akan meniru semua perilaku orang tuanya. Biasa itu ya, kalau contohnya anak laki-laki lihat ayahnya merokok gitu. Tanpa dia sadari nanti pada saat dia besar atau pada saat dia beranjak dewasa, dia akan meniru perilaku orang tuanya. Atau mungkin anak perempuan lihat ibunya rajin selfie-selfie gitu. Pada saat dia pegang handphone ibunya, dia akan selfie sendiri. Atau mungkin dia lihat ibunya mau pakai bedak, mau pakai lipstick. Nanti dia pasti nanya, "Bu, ini apa? Ini apa?" Dia pasti ikutin cara ibunya pakai lipstick. Iya kan? Itu yang dinamakan dengan proses imitasi, yaitu namanya juga imitasi ya, berarti dia tiruan. Ada kan emas juga, ada kan emas asli, ada emas imitasi, ada. Maka dari itu, imitasi adalah proses sosial atau tindakan seseorang untuk meniru orang lain, baik yang dia tiru sikap, penampilan, maupun gaya hidup. Udah? Proses imitasi pertama kali berlangsung dalam lingkungan keluarga. Jadi pertama kali proses imitasi ini kita bisa lakukan atau kita lakukan dalam lingkungan keluarga. Contohnya tadi ini ada. Misalnya seorang anak akan meniru semua perilaku orang tuanya. Kenapa sih Mbak Oni ngomongnya pelan gitu, contohnya gitu. Kenapa Mbak Oni ngomongnya pelan ya? Karena orang tuanya wis udah biasa ngomong pelan, jadi dia ikuti orang cara, cara berbicara orang tuanya. Kenapa saya ngomongnya kasar atau keras gitu, contoh kan? Ya karena itu, karena udah terbiasa dari keluarga saya mereka ngomongnya keras atau kasar dan lain-lain. Udah, ya. Dari lingkungan, keluarga, proses imitasi berkembang ke lingkungan yang lebih luas, yaitu masyarakat. Udah, jadi awalnya kita melakukan proses imitasi itu di lingkungan keluarga, baru ke lingkungan masyarakat. Contoh, lingkungan keluarga tadi si anak meniru gimana cara ibunya berpakaian, cara ibunya menggunakan alat make up dan lain-lain. Udah, pada saat si anak beranjak ke lingkungan masyarakat, dia lihat temannya main, contohnya temannya main agak apa gitu, agak suka mukul gitu. Ternyata lama-lama juga si anak bisa kasar. Udah contohnya temannya sering cakap kotor. Nanti anak-anak akan ikuti cara temannya gimana cakap kotor. Iya atau enggak? Bener enggak sih ini gimana mbak-mbak yang udah punya anak? Pernah ngerasain? Iya. Udah. Bahkan saya punya ada adik saya paling kecil itu, sampai sekarang ngomongnya bukan gagap sih, cuma dia agak lambat. Bukan lambat juga sih, jadi dia kadang agak terbata gitu ngomong.
Ternyata dulunya itu dia katanya mainnya mainnya sama tetangga saya yang ngomongnya dia sudah kelas 1 SD, tapi dia main sama anak yang masih umur 2 tahun. Udah, ya nggak ada komunikasi kan, jarang berbicara kan. Makanya dia ngomongnya sekarang agak sedikit lambat. Itu contoh, salah satu contoh. Udah, ya. Ternyata lahirnya media, media itu media elektronik, media cetak, semakin mempercepat terjadinya proses imitasi. Jadi lahirnya media itu juga semakin mempercepat proses imitasi. Contoh Mbak Ika pengen tampil cantik kayak kayak siapa kemarin itu yang Mbak Ika tiruin? Kayak First Travel ya, kayak First Travel. Mbak Oni pengen tampil cantik kayak Syahrini. Itu kan imitasi ya. Mbak Oni beli tas kayak Syahrini, beli baju kayak Syahrini. Mbak Sri pengen tampil cantik contohnya kayak kayak Raisa, itu kan imitasi. Udah Mbak Sri potong rambutnya kayak Raisa gitu. Itu kan merupakan salah satu contoh proses imitasi. Paham Mbak Irli? Paham Mbak Irli mana ini suaranya? Atau sambil beli cipa ya? Oke, kita lanjut ya. Proses imitasi mempunyai dua sisi. Jadi, proses imitasi ini punya dua sisi. Biasa kalau dua sisi pasti yang positif dan negatif, kan? Udah, yaitu positif dan negatif. Udah, proses imitasi memiliki sisi positif apabila seseorang meniru perilaku yang dapat membangun dirinya menuju ke arah yang lebih baik. Udah, jadi kalau contohnya Mbak Sri ngefans banget ini sama sama Bu Megawati contoh. Udah, Mbak Sri tiru gimana cara berbicara Bu Megawati, tiru gimana cara cara Bu Megawati memimpin, cara dia berpakaian, cara dia berjalan, cara dia berbicara. Udah, itu merupakan salah satu atau sisi imitasi yang bersifat positif. Karena apa? Karena membangun dirinya menuju ke arah yang lebih baik. Udah, sedangkan sisi negatif terjadi apabila proses imitasi meniru berbagai perilaku yang akan menjadi bumerang bagi dirinya. Jadi gini, Mbak Ika niru gaya hidup Syahrini contohnya. Udah, kan mahal ya, tasnya mahal, bajunya mahal, perawatannya mahal, dan lain-lain mahal. Udah, gimana jadinya? Apa yang terjadi? Jadi apa? Kalau Mbak Ika belanja lebih daripada yang gaji yang dia peroleh. Berarti lebih besar. Iya, nggak sanggup ya, Mbak? Iya kan? Ya nggak sanggup. Udah, berarti kalau pada saat Mbak Ika tirukan kayak hidupnya si hari ini, berarti itu dinamakan lebih besar pasak daripada tiang. Pada saat saya tirukan kayak hidup si hari ini, berarti itu dinamakan nggak tahu diri, ya kan? Udah, itu yang dikatakan apabila proses imitasi berada di sisi negatif dan menjadi bumerang bagi dirinya. Ini ada contoh yang paling gampang dulu nih. Kalau dulu itu saya juga masih sempat nonton ini, tahu nggak stasiun TV lah, stasiun TV dulu lah TV namanya lah TV. Udah, lah TV yang sekarang ganti TV One. Halo Mbak Mila. Ada dulu stasiun TV lah TV namanya sekarang diganti sama TV One. Dulu di stasiun itu ada penayangan adegan Smackdown di televisi dan akhirnya apa? Akhirnya ditiru oleh anak-anak yang akhirnya merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Iya kan? Dia lihat di televisi ada adegan Smackdown. Pada saat dia main sama abangnya atau kakaknya, dia Smackdown abang kakaknya. Udah? Apa yang terjadi? Merugikan diri sendiri dan orang lain. Luka-luka kan? Dia rugikan dirinya sendiri, dia rugikan kakak atau abangnya. Udah? Dia lihat adegan Smackdown di televisi, dia main sama teman-temannya. Udah, pada saat dia main sama teman-temannya, teman-temannya mengalami luka dan lain-lain, apa? Apa yang terjadi? Udah, itu akan merugikan dirinya sendiri dan temennya. Udah,
Makanya pada saat itu saya ingat banget pada zaman itu stasiun La TV itu diganti sekarang sama TV One dan penayangan Smackdown itu dihapuskan sama TV One. Oke, itu imitasi. Paham imitasi? Paham? Jadi Mbak Mila sekarang kita belajar proses interaksi sosial. Yang pertama tadi kita belajar tentang sugesti, baru yang kedua tentang motivasi, yang ketiga kita belajar tentang imitasi. Udah? Udah? Yang keempat, kita belajar tentang identifikasi. Udah, identifikasi itu apa? Identifikasi adalah upaya yang dilakukan oleh seorang individu untuk menjadi sama dengan individu yang ditirunya. Oleh sebab itu, ini sama seperti imitasi ya, identifikasi erat kaitannya dengan imitasi. Jadi, identifikasi adalah upaya yang dilakukan oleh seorang individu untuk menjadi sama dengan individu yang ditirunya. Makanya katanya di sini, identifikasi erat kaitannya atau hampir sama dengan proses imitasi. Identifikasi sama dengan imitasi. Udah? Oke, contoh. Di sini ada contohnya. Contoh, karena kegandrungannya pada Britney Spears, Ana meniru semua yang dikenakan dan dilakukan oleh pujaannya. Bahkan, Ana mengumpulkan semua pernak-pernik yang berhubungan dengan Britney Spears. Udah, tindakan seperti ini tidak salah, tetapi tidak juga perlu dilakukan, iya kan? Udah, salah nggak? Nggak salah, cuman nggak terlalu perlu juga untuk kita lakukan. Contohnya Mbak Mila ngefans banget sama Raisa. Mbak Mila buat rambut kayak Raisa, buat cara berbicara kayak Raisa, latihan vokal sampai biar suaranya kayak Raisa. Udah, itu memang nggak salah dilakukan. Tapi sebenarnya juga dia tidak terlalu memberi dampak apa-apa kalau dia tidak kita lakukan. Iya kan? Udah, paham identifikasi? Jadi kita masuk proses sosial yang kelima, proses interaksi sosial yang kelima, simpati. Mbak Mila pernah dengar materi ini nggak? Oke, sip. Mbak Mila, ini sambil kerja ya, makanya lah. Oke, kita lanjut sekarang simpati. Udah, apa itu simpati? Oh, mungkin tadi bermasalah sinyalnya ya Mbak Mila, makanya live tadi. Mbak Umi mana ini? Mbak Umi, Mbak Titi. Oke, deh, kita lanjut yang kelima. Yang kelima, simpati. Apa ini simpati? Simpati adalah suatu proses kejiwaan yang merasa tertarik kepada seseorang atau sekelompok orang karena sikap, perilaku, wibawa, atau perbuatannya. Dalam proses ini, perasaan seseorang memegang peranan yang sangat penting. Udah, walaupun dorongan utama pada simpati terletak pada keinginannya untuk memahami pihak lain dan untuk bekerja sama dengannya. Jadi, pada saat Mbak merasa tertarik kepada seseorang atau kelompok orang karena Mbak lihat sikapnya, perilaku, dan wibawanya atau perbuatannya, udah, ini merupakan salah satu proses interaksi sosial yang dikategorikan dengan simpati. Udah, hal inilah yang membedakan simpati dengan identifikasi yang di dalamnya terdapat dorongan keinginan belajar ke pihak lain yang dianggap memiliki kelebihan yang bisa dijadikan contoh. Jadi biasanya simpati ini dia lebih ke arah yang positif. Udah.
Pada saat saya ngeliat, karena gimana ya caranya? Mbak Sri ini bisa tetap, keluarganya tetap harmonis, belajarnya juga oke, keuangannya juga oke. Contoh ya Mbak, contoh. Udah, saya pergi belajar ke Mbak Sri. Udah? Dan apa hal-hal yang positif dilakukan Mbak Sri, saya ambil ke dalam kehidupan saya dan saya jadikan contoh dalam kehidupan saya. Udah, makanya di sini katanya, terdapat dorongan keinginan belajar ke pihak lain yang dianggap memiliki kelebihan yang bisa dijadikan contoh. Udah, proses simpati akan dapat berkembang pada suatu keadaan di mana faktor saling mengerti terjamin. Jadi pada saat saya sudah nyaman dengan Mbak Sri contohnya, udah, saya lihat wibawa Mbak Sri bagus, sikapnya bagus, udah, biasanya hubungan itu akan berlanjut kepada saling mengerti. Udah, makanya dari sini proses simpati akan dapat berkembang pada suatu keadaan di mana faktor saling mengerti terjamin. Jadi semakin mengerti satu dan yang lain. Itu proses simpati. Dan yang terakhir, faktor interaksi sosial namanya faktor empati. Udah, empati adalah proses larutnya kejiwaan dalam kedudukan atau kesukaan yang dialami oleh orang lain. Udah, empati dapat terjadi saat Anda mendengar berita menyedihkan. Jadi intinya gini, gampangnya empati gini. Mbak Ika dengar kabar bahwasanya ayah saya meninggal gitu contohnya. Pada saat Mbak Ika turut bersedih, turut menangis bersama saya, turut merasakan kehilangan, Mbak Ika sudah kategori empati. Tapi kalau simpati, udah, contohnya Mbak Ika cuma kasihan, lihat saya kasihan, datang sih datang cuma jenguk, gitu, itu dikategorikan simpati. Biasanya kalau empati itu dia lebih dalam. Jadi, contohnya ayah saya meninggal, contoh ya. Jadi Mbak Ika kalau dia dalam kategori simpati, dia cuma datang ke rumah saya, dia ngelayap, ya dia merasa kasihan sama saya, kasihan nih, Riana nggak punya ayah lagi gitu. Tapi kalau Mbak Ika masuk dalam proses tahap empati atau faktor empati, Mbak Ika turut bersedih bersama saya, merasakan apa yang saya rasakan, itu dikategorikan dengan empati. Jadi bisa dibilang empati itu dia lebih deep, lebih dalam. Udah? Lihat, empati dapat terjadi apabila mereka mendengar berita menyedihkan atau berita yang membahagiakan dari orang lain, sehingga seolah-olah Anda merasakan kesedihan maupun kebahagiaan tersebut. Mbak Ika dengar saya, Mbak Ika saya udah lulus nih contohnya. Pada saat Mbak Ika ikut berbahagia dengan saya, seolah-olah dia merasakan kebahagiaan juga pada saat saya lulus, itu sudah masuk dalam faktor empati. Udah, ini ada contoh. Contoh empati misalnya, ketika Anda melihat seorang pengemis di jalanan dan merasa kasihan kepadanya, sehingga akhirnya kita memberikan beberapa sedekah kepada orang tersebut. Itu merupakan faktor empati. Sampai sini paham empati? Ada yang mau ditanyain? Oke, sip. Kita jawab soal sekarang ya. Oke, jawab dulu sekarang soal yang nomor 1. Ini, nomor 1 dapat jawabannya? Oke, sip. Kita lanjut sekarang soal yang nomor 2. Yuk. Perhatikan gambar di samping. Ini ada gambar. Udah. Jika dihubungkan dengan proses interaksi sosial, tindakan tersebut tergolong dalam apa? Simpati, imitasi, empati, atau motivasi?
Finish? Mbak Erli gimana, Mbak? Bisa jawab? Slide-nya faktor empati. Ini mbak, empati. Ya, udah siap ini? Pengumuman apa, mbak? Halo Mbak Siti, lama nggak ketemu. Pengumuman apa? Dengarin dulu pengumumannya atau gimana? Oke. Jadi mau dengar pengumuman dulu nih, berapa menit waktunya? Ini dengar pengumumannya gimana? Ada bacaan gitu atau ada apa? Oke, lanjut. Masalah UN Miss bulan Oktober satu hari, bulan Mei satu hari. Oh, jadi UN-nya bulan Oktober satu hari, bulan Mei satu hari gitu. Oh, jadi Mbak Tika gimana? Bisa dong berarti ya Mbak Tika izin kalau izin satu hari doang. Coba ditanya lagi Mbak Tika. Kalau satu hari mungkin nggak berat kan untuk dapat izin? Oke. Sip. Udah siap ya nomor 2 tadi. Nomor 3 yuk. Ini ada studi kasus, diperhatikan studi kasusnya. Nanti jawabannya apa lihat di sini. Nomor 1 ketinggalan bawah nih. Oke, sip. Saya kasih ya. Ini mbak. Nomor 1. Finish. Kita lanjut sekarang nomor 2, 3 ya. Ya, 3, 4. Ya. Perhatikan studi kasus di bawah ini. Seorang ayah yang penuh kasih sayang dan bijaksana kepada anak dan istrinya merupakan tokoh panutan yang disegani bagi seluruh anggota keluarganya. Apa yang dilakukan ayahnya akan ditiru dan menjadi panutan anak istrinya. Dalam proses interaksi sosial, contoh tersebut tergolong dalam apa? Sugestika, imitasika, empati, atau motivasi?
Nomor 4. Proses larutnya kejiwaan dalam kedukaan atau kesukaan yang dialami oleh orang lain merupakan pengertian dari finish. Oke sih, lanjut. Nomor 56. Nomor 56 ya. Di bawah ini merupakan pengertian dari simpati adalah A. Rangsangan yang diberikan oleh seseorang individu kepada individu lain sehingga yang menerimanya menuruti atau melakukan apa yang disugestikan tanpa berpikir lagi. B. Tindakan seseorang untuk meniru orang lain, baik sikap, penampilan maupun gaya hidup. C. Upaya yang dilakukan oleh seorang individu untuk menjadi sama dengan individu yang ditirunya. B. Proses kejiwaan yang merasa tertarik kepada seseorang atau sekelompok orang yang karena sikap perilaku di bawah atau perbuatannya. Itu nomor 5, nomor 6. Proses yang memiliki dua sisi yaitu positif dan negatif. Proses ini memiliki sisi positif apabila seseorang meniru perilaku yang dapat membangun dirinya menuju ke arah yang lebih baik. Sisi negatif terjadi apabila proses ini meniru berbagai perilaku yang akan menjadi bumerang bagi dirinya. Ini merupakan pengertian apa? Sugesti, imitasi, empati, atau motivasi? Dijawab di kertas ya Mbak Siti, kayak biasanya. Jadi Mbak ambil kertas, jawab 1-20, nanti soal ini ada sekitar 1-20, nanti difoto, baru dikirim ke saya ya, nanti saya periksa. Oke, apa Mbak Siti? Halo Mbak Umi. Kita sekarang masuk soal nomor 56 ya. Kalau mengapa dijawab, kalau yang bisa dijawab,
Nanti kalau emang nggak bisa, bisa dengar video YouTube-nya nanti biar bisa dijawab langsung. Ya, apa Mbak Uni? Sekarang kita masuk nomor 5 sama nomor 6. Nanti jam 10 pas kita lanjut ke nomor berikutnya. Finish. Ini ada soal nomor 7, Mbak. Coba dijawab, Mbak. Ini ada pernyataan, udah, dari contoh tersebut yang termasuk sebagai fungsi sosialisasi yang mana? Mana dari sini yang merupakan salah satu tiga hal fungsi sosialisasi ini gampang kok. Finish nomor 7. Ini dia. Beberapa kegiatan, ini ada beberapa kegiatan dalam keluarga. Ingat ya, soalnya kan di sini dia minta lihat. Nanti kalau mbak-mbaknya nemu soal kayak gini, apalagi nanti kalau bahasa Indonesia itu pasti bakalan banyak teks yang mau dibaca. Jadi saran saya sebelum daripada pertama baca teksnya, bagus pertama itu baca dulu pertanyaannya apa. Jadi pada saat mbak baca teksnya, mbak udah tahu apa yang mau ditanyakan. Jadi kalau sudah dapat jawabannya, gampang nyari jawabannya. Baca dulu apa pertanyaannya, baru apa aja pilihannya, baru baca teksnya, baca ke atas. Jadi biasanya itu kalau bahasa Indonesia kan emang gitu ya, selalu pasti dia banyak banget teks yang mau dibaca. Biasa teksnya di sini paling atas, baru di sini pertanyaannya, ya kan? Baru di sini pilihannya A, B, C, D, sampai E biasa. Udah, jadi saran saya baca dulu pertanyaannya, baru baca optionnya A, B, C, D, sampai E. Baru nanti baca teksnya ke atas. Jadi gampang dia nyarinya. Udah sama kayak ini kan panjang nih soalnya. Kalau saya sih biasanya saya baca dulu pertanyaannya gini. Dari contoh tersebut yang termasuk dalam fungsi sosialisasi. Kalau ingat sosialisasi itu berarti ada hubungan sosial di situ. Ada kalau dikatakan hubungan sosial berarti ada interaksi antara individu dengan individu antara atau antara individu dengan kelompok atau antara kelompok dengan kelompok. Udah, dari situ mana yang termasuk dalam fungsi sosialisasi dari pernyataan-pernyataan yang 5 ini. Baru saya lihat tab optionnya ini, kira-kira A, B, C, atau D, atau E ya. Jadi saya baca ke atas. Ibu mengajari anak tentang cara bersopan santun dengan tetangga. Seorang ayah mengajak keluarga berkunjung ke rumah saudara. Ibu rajin menyiapkan sarapan pagi untuk anak dan suami. Kakak yang baik menegur adik yang lupa memberi salam. Ibu selalu mengantar atau menjemput adik ke sekolah. Yang mana dari 5 hal ini, tiga hal yang termasuk dalam fungsi sosialisasi.
Finish semua? Pelan-pelan bacanya ya, Mbak, karena dia hampir-hampir benar semua jawabannya. Tapi Mbak pilihlah mana yang benar-benar paling benar. Oke, lanjut, lanjut. Nih, soalnya ini. Udah? Ini pernah dengar ini enggak? Tahapan sosialisasi. Udah pernah belajar tahapan sosialisasi? Ya, jadi ada soal ini. Seorang anak bermain siapa, bermain boneka dengan teman-temannya. Kemudian mereka berbicara kepada bonekanya seolah seperti ibunya. Seringnya gitu anak-anak ya, apalagi anak perempuan. Udah, hal ini mereka lakukan dengan mencontoh perilaku ibunya ketika menggendongnya saat ia menangis. Jadi pasti biasa anak-anak kalau main itu kan cup 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 gitu. Dia kayak ngikutin gimana ibunya memperlakukan dia. Udah, perkembangan diri anak dalam sosialisasi sesuai dengan ilustrasi tersebut terjadi pada tahap apa? Pada tahap role play, preparatory stage, play stage, game stage, atau generalized others. Udah, sebelum kita jawab ini, saya akan jelaskan apa itu. Udah, kalau tadi kita pertama belajar proses interaksi sosial, tadi ada 6 kan? Proses interaksi sosial, ada empati, simpati, ada apa lagi? Empati, simpati, ada apa lagi tadi? Masih ada yang ingat? 6 tadi loh. Yuk, masih ada yang ingat? Empati, simpati, apa lagi? Motivasi, imitasi, ya dua lagi apa? Dua lagi apa? Ayo yang lain jawab yuk, Mbak Ika nggak ingat? Iya, identifikasi dan sugesti benar. Benar? Iya, benar. Oke, sekarang materi yang kedua hari ini sesuai dengan soal yang kita bahas. Kita bahas tahap-tahap sosialisasi. Jadi ada beberapa, ya apa Mbak Ika? Selamat makan. Jadi ada beberapa tahap-tahap sosialisasi. Udah, pada hakikatnya kita sebagai manusia pasti harus saling bersosialisasi, ya kan? Atau berinteraksi antara satu sama lainnya. Karena tidak mungkin ada manusia yang dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Maka bersosialisasi sangat diperlukan bagi kita semua. Untuk mengetahui lebih lanjut bahwa sosialisasi merupakan suatu interaksi sosial atau komunikasi yang terjadi antara satu orang dengan orang lain. Nah, jadi untuk mengetahui lebih lanjut bahwa sosialisasi merupakan suatu interaksi sosial atau komunikasi yang terjadi antara satu orang dengan orang lain. Itu udah pasti ya, namanya juga interaksi. Udah. Ini akan saya jelaskan beberapa tahapan-tahapan sosialisasi. Ini yang pertama. Yang pertama, tahapan persiapan atau preparatory stage. Kalau kita belajar bahasa Inggris, pernah dengar kata prepare nggak? Prepare itu artinya apa? Pernah dengar kata prepare dalam bahasa Inggris? Udah prepare belum gitu? Berarti itu sama dengan apa? Prepare pengertiannya sama dengan persiapan. Udah? Makanya tahap persiapan atau preparatory stage
Atau maksud saya gini, maaf, ulang saya ulangnya. Makanya tahap persiapan dikatakan sebagai preparatory stage. Stage itu kan tiap tahap. Udah, kita lihat apa yang tahap persiapan. Pada tahap ini, seorang manusia yang lahir di dunia menjadi anak dari orang tua, mereka dilatih untuk mengenal keadaan yang terdapat di dunia. Di situ kan kita mengenal semuanya kan? Gimana cara berinteraksi, gimana cara menghadapi masyarakat. Jadi pada tahap persiapan atau preparatory stage, pada tahap ini seorang manusia yang lahir di dunia menjadi anak dari orang tua mereka dilatih untuk mengenal keadaan yang terdapat di dunia. Udah, pada tahap ini pula seorang anak yang sudah mulai mencoba meniru peran orang dewasa atau peran yang dijalankan oleh orang tuanya meskipun belum sempurna. Udah, jadi dia lihat nanti ibunya makan. Nanti dia ambil juga nasi, dia pengen makan. Bayangin anak bayi yang niru ibunya. Atau dia lihat nanti ibunya jalan, nanti dia jalan seperti ibunya. Biarpun dia jalannya mungkin belum sempurna atau masih, biasanya anak kecil kan masih agak lambat kan jalannya. Udah, itu tahap preparatory stage. Udah, yang kedua tahap meniru atau play stage. Tahap meniru atau play stage, udah. Dalam tahap ini, seorang anak mulai melihat peran yang dijalankan oleh orang tuanya dan kemudian ia meniru peran tersebut, tetapi ia belum mengetahui maksud dan tujuannya. Dia lihat orang tuanya berkegiatan, dia meniru, tapi dia nggak tahu maksudnya itu apa. Dia nggak tahu bahwasanya pada saat ibunya marah itu artinya itu marah. Udah, dia nggak tahu bahwasanya pada saat ibunya itu menonton TV, ibunya itu menonton. Dia cuma lihat aja apa yang dilakukan ibunya. Udah, mengapa ia meniru peran tersebut? Itu yang jadi pertanyaan sekarang. Udah, kenapa? Karena biasanya anak itu selalu melakukan apa yang dilakukan oleh orang lain. Apa yang dilakukan oleh orang yang lebih besar daripada dia. Udah, contohnya gini. Contoh, seorang anak laki-laki meniru peran yang dijalankan oleh bapaknya untuk menyetir mobil. Bayangin anak kecil nih ya, dia lihat bapaknya setir mobil, nanti pada saat dia punya mainan mobil, nanti dia setir nanti mobilnya. Padahal dia nggak tahu pada saat dia menyetir mobil itu mobilnya itu tujuannya apa ya, bergerak gitu. Dia nggak tahu tujuannya apa, tapi dia meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Udah? Kalau tadi yang tahap persiapan, dia masih mencoba meniru. Tapi kalau tahap play stage, dia sudah bisa meniru. Paham di sini perbedaan tahap meniru dan tahap persiapan? Udah? Setelah play stage, kita masuk ke tahap ketiga, game stage. Udah? Tahap siap bertindak. Udah, pada tahap ini menjelaskan bahwa seorang anak yang meniru peran orang tuanya sudah mulai mengerti sedikit demi sedikit maksud, makna, serta tujuannya. Jadi dia udah mulai mengerti apa yang dilakukan orang tuanya. Dia mengerti bahwasanya pada saat ibunya buka mesin cuci, oh ini untuk membersihkan pakaian gitu. Pada saat ibunya ambil sapu untuk menyapu, oh dia lihat, oh lantai saya bersih setelah disapu. Pada saat ibunya marah sama dia, dia tahu bahwa saya dia salah. Iya kan? Makanya tahap ini, seorang anak meniru peran orang tuanya dan sudah mulai mengerti sedikit demi sedikit maksud, makna, serta tujuannya. Udah? Serta ia sudah mulai mengurangi sedikit demi sedikit peran tersebut. Udah? Kemudian, seorang anak tersebut mulai bertindak secara pelan-pelan untuk siap menggantikan peran yang dijalankan oleh orang tuanya dan dimainkan dengan penuh kesadaran. Jadi, pada tahap inilah anak-anak udah mulai disiapkan oleh orang tua untuk menggantikan apa peran yang dijalankan oleh orang tua. Contohnya, kayak ibu saya ngajarin saya waktu saya kelas 5 SD cara cuci piring. Udah, itu kan persiapan kan? Biar nanti saya bisa bertindak seperti apa yang dilakukan oleh ibu saya dengan atau saya mainkan dengan penuh kesadaran. Udah, itu yang dimaksud dengan tahap game stage atau siap bertindak. Udah, yang keempat, ada tahap kedewasaan namanya atau generalized stage. Udah, dalam tahap ini seorang anak sudah mulai tumbuh dewasa dan telah mampu meniru peran-peran tersebut
dan menjalankannya dengan penuh kesadaran yang luas, serta mampu mengenal lebih luas kedudukan masyarakat setempat. Jadi pada masa kedewasaan ini, dia sudah mulai mikir gini, oh saya harus cuci piring. Kalau nanti saya nggak cuci piring, piring kami pakai untuk makan nggak ada. Orang tua saya bakalan marah. Oh saya harus matiin lampu. Karena nanti kalau saya nggak matiin lampu, nanti uang listrik kami mahal. Nanti orang tua saya bisa marah. Itu kan dia sudah menjalankan dengan penuh kesadaran yang luas, iya kan? Serta mampu mengenal lebih luas kedudukan masyarakat atau setempat. Jadi pada tahap kedewasaan inilah, si anak sudah mulai berkomunikasi dengan masyarakat. Dia sudah mengenal lebih luas bagaimana kedudukan masyarakat setempat. Dia tahu membedakan mana Pak Lurah, mana Pak Desa, mana Pak Lingkungan, mana orang yang harus dihormati, mana orang yang harus disayangi. Udah, itu yang dinamakan dengan tahap kedewasaan. Udah, paham sampai sini ada pertanyaan? Ada? Paham, oke, sip. Kita kerjakan soal nomor 9-10. Halo Mbak Carini. Aduh lama banget gak ketemu Mbak Carini ya. Ini Mbak Carini angkatan 5 atau angkatan 6? Angkatan 2. Aduh, kok bisa masuk kelas ini, Mbak? Mbak cari ini, angkatan dulu emang ada ya, Mbak? Ujian? Ujian apa Mbak ini maksudnya? Tapi nama Mbak Cari ini kayak nggak asing ya? Soal nomor 8. Oh, ujian nasional. Nomor 8 ini, Mbak. Ini cari jawabannya nomor 8 sesuai dengan materi yang kita apa tadi. Oke Mbak cari ini sekarang kalau emang Mbak pengen join kelas ini kita latihan soal untuk persiapan UN sama persiapan UAS. Udah ambil kertasnya atau diketik di handphone juga boleh. Kita sekarang coba jawab-jawab soal. Tapi biasanya kalau materinya belum pernah saya diajarkan atau materinya agak sedikit jarang didengarkan, saya nanti akan jelaskan. Ya tadi ini tahap-tahap ini saya jelaskan kepada mbak-mbak ya, tahap-tahap sosialisasi.
Oh, oke okay, Mbak Sherini, iya. Gak apa-apa Mbak, boleh-boleh. Oke, Mbak Sari ini nggak apa-apa. Iya, nanti kita ada kelas. Kalau sama saya kelasnya tiap hari Senin sama Rabu. Untuk pelajaran sosiologi sama geografi. Sejarah juga ada, cuma nanti bakalan jarang kalau sejarah. Sejarah cuma sekali sebulan. Kalau geografi sama sosiologi, dia setiap minggu ada. Oke, ini selesai nomor 8, Mbak. Kita lanjut nomor 9, 10. Wes. Oke, kita lanjut ya. Nih, nomor 9. Oke, finish nomor 9-10. Nanti kalau Mbak cari ini nggak tahu cara jawabnya, maksudnya nomor 1 sampai nomor 7 kan Mbak udah ketinggalan kan? Karena tadi kan kita mulainya agak cepat, jam 9 kita udah mulai. Jadi nanti Mbaknya nanti dengar dulu rekamannya di YouTube, nanti kalau ada waktu sambil tiduran atau sambil apa, nanti dijawab nomor 1 sampai 7. Baru nanti fotonya, foto jawabannya dikirim ke saya. Jawabnya nggak usah dibuat soalnya, nggak usah dibuat tulisan ABCD-nya cuma gini aja, 1, A, 2, B, gitu aja. Nanti saya periksa. Oke, lihat. Nomor 9. Tahap seorang manusia yang lahir di dunia, yang menjadi anak dari orang tua mereka, dilatih untuk mengenal keadaan yang terdapat di dunia. Pada tahap ini pula, seorang anak sudah mulai mencoba meniru peran orang dewasa atau peran yang dijalankan oleh orang tuanya, meskipun belum sempurna, dikenal dengan istilah apa? Udah, nomor 9. Nomor 10, di bawah ini yang merupakan pengertian tahap meniru atau play stage adalah A. Manusia lahir di dunia dan menjadi anak dari orang tua mereka, dilatih untuk mengenal keadaan yang terdapat di dunia. B. Seorang anak yang meniru peran orang tuanya sudah mulai mengerti sedikit demi sedikit maksud, makna, serta tujuannya. C. Seorang anak mulai tumbuh dewasa dan telah mampu meniru peran-peran tersebut dan menjalankannya dengan penuh kesadaran yang luas. D. Seorang anak mulai melihat peran yang dijalankan oleh orang tuanya dan kemudian ia meniru peran tersebut tetapi ia belum mengetahui maksud dan tujuannya. Finish. Oke, lanjut. Nomor 11 sama 12.
Selesai nomor 11 sama 12? Nomor 11. Perhatikan tahapan-tahapan sosialisasi berikut. Yang pertama, tahap kedewasaan atau general stage. Yang kedua, tahap bertindak atau game stage. Yang ketiga, tahap persiapan atau preparatory stage. Yang keempat, tahap meniru atau play stage. Urutan yang benar sesuai dengan tahapan sosialisasi adalah urutan mana yang benar di nomor 11 ini. Udah, itu nomor 11. Nomor 12. Dalam tahapan ini, seorang anak mulai tumbuh dewasa dan telah mampu meniru peran-peran tersebut dan menjalankannya dengan penuh kesadaran yang luas, serta mampu mengenal lebih luas kedudukan masyarakat setempat. Ini merupakan pengertian dari apa? Dari play stage, generalized stage, game stage, atau preparatory stage. Yang lain siap? Mbak Ika, Mbak Oni, Mbak Mila, Mbak Carini, siap? Sebelas dua belas ya. Oke, good. Suap. Oke, nomor 13. Ini nomor 11, 13. Agar anak tidak melakukan hal-hal yang mubazir dan cenderung merugikan, misalnya bermain tanpa mengenal waktu untuk belajar. Udah, orang tua memberi uang saku secukupnya dan selalu mengontrol penggunaannya. Jadi gini, agar anak tidak melakukan hal-hal yang mubazir dan cenderung merugikan, contohnya merugikan kan anak itu tidak mengenal waktu untuk belajar. Udah, jadi dia bermain mulu tanpa mengenal waktu untuk belajar. Udah, yang kedua, orang tua memberi uang saku secukupnya dan selalu mengontrol penggunaannya. Pola sosialisasi oleh orang tua dalam contoh tersebut adalah demokratis, partisipatorik, otokratis, represif, atau inisiatif. Udah pernah dengar materi ini? Kalau belum, kita jelasin bentar. Mbak Siti, kenapa ini live? Mbak Sadia juga jarang masuk ya? Oke, kita jawab 13. Ya, sibuk mungkin. Ya, yang materi kita sekarang pengendalian sosial berdasarkan sifat. Jadi ada pengendalian sosial berdasarkan sifat. Udah, ini yang semalam masih ingat nggak semalam ada yang nanya preventif itu apa, Miss? Ada kan? Semalam ada yang nanya ini. Udah,
Preventif merupakan suatu pengendalian sosial. Preventif merupakan suatu pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah kejadian yang belum terjadi. Jadi itu sifatnya mencegah kejadian yang belum terjadi. Atau merupakan suatu usaha yang dilakukan sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Jadi gini, contohnya gini. Kita lagi masak air panas gitu, Wak. Jadi daripada atau sebelum anak kita melakukan kesalahan, contohnya nanti dia takutnya megang tuh air panas atau nanti dia main-main di kompor gitu. Jadi sebelum itu terjadi kita bilang sama anak kita, jangan disentuh ya gitu. Ini panas gitu. Itu termasuk dalam pengendalian sosial yang bersifat preventif. Jadi dia preventif ini kata gampangnya. Preventif ini preventif ini kata gampangnya sama dengan bersifat mencegah. Udah? Yang kedua ada represi. Apa itu represi? Represi merupakan suatu pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran. Udah? Jadi udah dilanggar dulu, baru kita kasih pengendalian sosial. Udah? Atau merupakan usaha-usaha yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi. Contohnya, anak saya mencuri, contoh. Baru saya situ hukum dia, saya pukul dia. Itu termasuk dalam tindakan represif. Karena saya melarang dia, saya memberikan dia hukuman setelah dia melakukan tindakan yang tidak baik tadi. Kalau tadi preventif kan tindakan pencegahan. Sebelum dia melakukan tindakan yang tidak baik, saya kasih dulu pencegahan atau saya kasih dulu anjuran. Udah? Tapi terkadang juga anak sih udah diberikan anjuran juga kadang dia tetap melakuin ya. Udah? Paham sampai sini? Udah? Itu tadi berdasarkan pengendalian sosial berdasarkan sifat. Ada lagi pengendalian sosial berdasarkan proses. Pengendalian sosial berdasarkan proses. Udah? Yang pertama ada persuasif, yang kedua ada koersif. Apa ini? Kita lihat. Udah? Pengendalian sosial persuasif ini artinya mengarahkan, membujuk atau mengajak juga boleh. Udah? Jadi persuasif merupakan bentuk pengendalian sosial yang bersifat untuk membujuk atau mengarahkan masyarakat agar taat dan patuh terhadap nilai dan norma yang telah ditetapkan. Atau dalam arti lain, menggunakan pendekatan atau sosialisasi. Udah, jadi contohnya Mbak Uni bilang sama, contohnya Mbak Uni guru, dia kasih tindakan persuasif kepada anaknya. Persuasif itu tadi artinya membujuk atau mengarahkan. Dia kasih tindakan persuasif. Jangan lupa ya, dikerjakan tugasnya gitu. Itu kan tindakan persuasif. Udah membujuk, mengarahkan. Udah contohnya Mbak Sri kepala desa. Dia melakukan tindakan persuasif kepada masyarakatnya gitu. Jangan lupa untuk mengikuti pemilihan umum, pemilihan kepala daerah itu contoh. Itu persuasif. Ingatnya gampangnya gini aja. Preventif itu merupakan pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadinya suatu pelanggaran atau dia semacam pencegahan. Kalau represif itu dilakukan setelah terjadinya pelanggaran. Itu represif sama preventif. Kalau persuasif, ingat aja. Persuasif itu artinya membujuk, mengarahkan, atau mengajak. Udah. Kalau koersif merupakan bentuk pengendalian sosial yang bersifat kekerasan. Jadi adanya pengendalian sosial, tapi dia bersifat kekerasan. Udah. Dalam arti lain, pengendalian sosial ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekerasan atau tindakan anarkis. Contoh Mbak Sri tahu anaknya pulang malam, pulang terlambat. Mbaknya pukul, mbaknya jewer atau mbaknya cubit. Itu dikategorikan Mbak Sri melakukan apa? Koersif atau persuasif? Iya, koersif. Udah? Tapi kalau Mbak Sri bujuk anaknya, Mbak Sri kasih wejangan pada saat dia melakukan kesalahan, berarti itu termasuk dalam tindakan persuasif.
Asif, oke, paham. Ya, dijawab. Bisa jawab nomor 13? Nomor 13 selesai. Ayo, sekarang nomor 14 dan 15. Nomor 14. Di bawah ini yang merupakan ciri-ciri pengendalian sosial bersifat koersif apa? A. Dia bersifat kekerasan. B. Dia bersifat untuk membujuk atau mengarahkan masyarakat. C. Dilakukan setelah terjadinya pelanggaran. D. Dilakukan untuk mencegah kejadian yang belum terjadi, itu nomor 14. Nomor 15. Suatu pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah kejadian yang belum terjadi atau merupakan suatu usaha yang dilakukan sebelum terjadinya suatu pelanggaran merupakan pengertian dari apa? A. Koersif, persuasif, atau preventif, atau represif. Yang lain udah siap, aku cuma Mbak Sri doang yang siap. Enam dan 17.
Dan nomor 16, suatu bentuk pengendalian sosial yang bersifat untuk membujuk atau mengarahkan masyarakat agar taat dan patuh terhadap nilai dan norma yang telah ditetapkan. Atau dalam arti lain, menggunakan pendekatan atau sosialisasi merupakan pengertian dari apa? A. Koersif, B. Preventif, C. Represif, D. Persuasif. Nomor 17. Pada saat menuju sekolah Rani, Rani melihat sekelompok anak yang sedang berkelahi. Udah? Hingga beberapa menit kemudian, Rani melihat, ini ada studi kasus ya Mbak, Rani melihat, halo Mbak Siti, ya. Tadi kenapa live Mbak? Sinyal ya? Oke, ya, apa Mbak. Pada saat menuju sekolah, Rani melihat sekelompok anak yang sedang berkelahi. Hingga beberapa menit kemudian, Rani melihat orang tua dari anak-anak itu datang dan melerai perkelahian tersebut. Dalam percakapannya, Rani mendengar orang tua anak-anak tersebut memberikan larangan-larangan terhadap anak mereka masing-masing. Sesuai dengan kasus di atas, tindakan pengendalian sosial apakah yang digunakan orang tua anak-anak tersebut? Tindakan pengendalian sosial apa yang digunakan oleh orang tua anak-anak tersebut? A. Represif, B. Koersif, C. Persuasif, D. Preventif. Selesai nomor 16-17. Nomor 18. Nomor 18. Setiap generasi muda diharapkan memiliki kecerdasan dan keterampilan teknologi yang tangguh dalam menghadapi perubahan zaman. Udah? Media, kalau dikatakan media sama dengan alat ya. Media sosialisasi yang difungsikan untuk membentuk kepribadian tersebut adalah media mana atau lingkungan yang mana yang dapat difungsikan untuk membentuk kepribadian yang ini, agar anak dapat memiliki kecerdasan dan keterampilan teknologi yang tangguh dalam menghadapi perubahan zaman. Keluarga inti kah, media massa kah, teman sebaya kah, lingkungan kerja atau pendidikan formal? Oke, sip. Nomor 19. Meskipun kepada individu selalu ditanamkan hidup tertib dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat, tetapi masih ada sebagian remaja yang melakukan penyimpangan dalam berperilaku. Jadi masih ada remaja yang menyimpang dalam berperilaku, walaupun sebenarnya di sekolah, di keluarga, maupun di masyarakat sudah ditanamkan bagaimana cara hidup tertib. Secara sosiologis, sosiologis berarti sosial ya, hal ini terjadi akibat adanya apa? A. Kesenjangan kebutuhan dan struktur sosial. B. Kelemahan nilai budaya dan kemampuan hidup. C. Ketiadaan peraturan formal dan situasi yang anomi. D. Kegagalan sosialisasi dan subbudaya menyimpang. E.
keterbatasan fisik individual dan perilaku ganda. Finish semua. 19. Cepat nih kelas kita siap hari ini. Tadinya saya pikir sampai jam 11.15, tapi selesai cepat. Setelah ini saya mau kasih pengumuman. Oke, finish. Oke, soal terakhir. Soal terakhir. Sejumlah remaja senang nongkrong bermain gitar hingga larut malam, yang sebenarnya mengganggu istirahat warga sekitarnya. Namun demikian, tindakan beberapa remaja tersebut tidak ditanggapi serius oleh lingkungan sosialnya dan dianggap sebagai gejala biasa. Udah, perilaku beberapa remaja tersebut merupakan penyimpangan apa? Individualkah? Sekunderkah? Kriminal, primer, atau positif. Sejumlah remaja. Ingat, sejumlah remaja. Udah, sejumlah remaja berarti dia lebih dari satu. Udah, sejumlah remaja senang nongkrong bermain gitar hingga larut malam yang sebenarnya mengganggu istirahat warga sekitarnya. Mengganggu ya. Namun demikian, tindakan remaja tersebut tidak ditanggapi serius oleh lingkungan sosialnya dan dianggap sebagai gejala biasa. Perilaku beberapa remaja tersebut merupakan penyimpangan apa? Individual, sekunder, kriminal, primer, atau positif. Oke, finish. Oke, finish. Oke, harusnya kita selesai sampai jam 11.15, tapi ini 10. 10.46 kita harus selesai. Jam saya 10.46. Saya mau ngasih pengumuman buat mbak-mbaknya. Sosiologi kan kita 8 les 1 bulan. Kemarin tanggal 2 kita sudah 3 les. Nah, hari ini kita sudah 3 les tanggal 9. Berarti minggu depan kita ada 2 les lagi. Udah, minggu depan itu tanggal 16. Kita bakalan ngadain UAS online. Jadi, UAS online bakalan kita adain. Tolong dibilang ke seluruh teman-temannya untuk hadir. Untuk hadir. Jangan ada yang tidak hadir. Saya nanti nggak akan terima alasan kalau selama ini kan mungkin mbaknya telat ngirim jawaban kan, ya wes saya nggak apa-apa. Udah, namanya juga UAS online. Ya, saya mau nanti UAS online-nya mbak jawab sesuai dengan apa yang udah saya ajarkan, sesuai dengan apa yang udah mbak hafal. Namanya juga UAS berarti ada persiapan. Ada preparatory stage tadi kan. Ada persiapan, jadi saya nggak mau mbak-mbaknya, jadi nggak, contohnya gini, Mbak Siti datangnya tepat waktu nih, Mbak Oni telat, contoh ya, Mbak Oni telat. Mbak Oni kan bisa aja nanti, Mbak Siti, nanti saya maunya gini, saya jelasin ya. Nanti bakalan ada soal pilihan berganda, ada 40 soal untuk 2 jam mata pelajaran, berarti sekitar 90 menit. Jadi satu soalnya sekitar 2 menit untuk menjawab. Semua soal yang saya ambil, itu dari apa yang telah saya ajarkan. Udah, kita UASnya tanggal 16. Jadi tolong dicatat, tolong dibilang sama seluruh temannya jangan ada yang terlambat. Kita nanti 16 Oktober UAS. Dan sekalian kita pertemuan terakhir sosiologi untuk semester ini. Tolong dipahami, dicatat, udah. Dibahas-bahas lagi soalnya, nanti akan saya kirim semua slide-slide yang udah saya kasih ke mbak-mbaknya beserta sama kunci jawabannya. Jadi mbak-mbaknya bisa periksa sendiri jawabannya benar atau enggak. Saya udah ada periksa punya mbak-mbaknya, saya udah buat nilainya. Udah,
Nanti saya akan buat soalnya 40 soal. Ingat ya, 40 soal. Semua pilihan berganda yang 40 soal ini dan 5 esai. Esai berarti isian ya. 5 esai. Jadi totalnya ada 45 soal. Udah. Jadi nanti kita waktunya ada 90 menit untuk mengerjakan ini. 80 soal kita pakai untuk menjawab pilihan berganda. Dan 10 soal kita buat untuk menjawab soal esai. Udah? 10 menit kita pakai untuk menjawab soal esai. Kebanyakan ya? 5 soal esai 10 menit. Gimana? Kita diskusikan. 5 atau 2 cukup ya? 2 kayaknya cukup ya? Karena esai biasanya jawabannya nggak panjang. Gimana? 2 atau 5? Ya, 2 aja ya. Jadi satu soal esainya 5 menit. Udah? Jadi kita nanti punya 42 soal totalnya. Nanti kita bakalan mulai jam 9.45. Saya nggak mau mulai jam 9. Karena saya tahu nanti pasti ada teman-temannya yang nggak bisa datang cepat. Kayak Mbak Titi kan biasanya agak lama datang. Udah? Mbak Sadia juga agak lama. Saya nggak mau dengar alasan nggak datang karena sakit, karena nggak ada sinyal, karena nggak ada apa-apa, karena nggak ada itu-itu, semua nggak ada alasan. Mbak Sadia juga karena kerja, karena ini itu, saya nggak mau dengar alasan. Pokoknya, saya harapkan Senin, tanggal 16 Oktober 1945, semua datang. Kita akan mulai kelas 9.45 sampai 11.15. Udah? Kalau memang nanti Mbak aja sambil kerja, sambil bisa didengar suara saya, dijawab aja langsung, gampang kok. Sama saya kan gampang. Udah? Jadi nanti dibuat di kertas. Iya, kalau sakit ya dikasih waktu. Kalau sakit dikasih waktu. Tapi harapan saya, pada saat nanti 11.15, ujiannya selesai, UASnya selesai, paling lama itu dikirim jam 11.30. Jadi nggak sempat Mbak untuk bongkar-bongkar slide-nya, jawabannya apa, nggak sempat. Jadi biar adil. Contohnya nih, Mbak Oni terlambat datang, contoh Mbak Oni terlambat datang. Atau mungkin Mbak Oni terlambat menjawab, ngasih jawabannya ke saya. Nanti kan bisa aja Mbak Ika bilang gini, ih, masa nilai dia lebih tinggi dari aku? Ya jelas lah, karena dia bisa lihat jawaban soal, kan gitu. Biar nggak ada buruk sangka. Jadi saya harap 9.45 semua udah ngumpul. Paham ada pertanyaan? 9.45. Senin. Ada pertanyaan? Tolong dibilang ke semua teman-temannya, Mbak Mas Aryono, Mbak Titi, Mbak Sadia, biar datang. Mbak Atika juga disuruh datang aja, masuk aja. Iya, kalau nanti kita mulainya jam 9 pas, mungkin teman-temannya masih ada yang kerja. Kasihan mereka yang nggak bisa cepat datang kerja. Atau mungkin masih ada yang di train, atau masih ada yang di bis, atau masih ada yang di mana-mana. Masih sibuk. Jadi saya putuskan kita mulai 9.45. Karena kita sosiologi tinggal 2 les lagi yang belum saya pakai waktunya. Itu kita UAS. Nanti saya akan kirim soal PDF ke Mbak Oni. Soal pilihan berganda ke Mbak Oni. Nanti biar Mbak Oni kirim ke Mbak-Mbak semuanya. Itu dibahas sama semua soal-soal yang saya kasih ini. Nanti soal-soal UAS-nya akan keluar dari soal-soal yang saya berikan. Jadi kalau terlambat ngirim jawabannya dari 11.30, saya akan terima lagi jawabannya. Oke? Ada pertanyaan? Kecuali dia sakit. Iya. Telat nggak akan saya periksa lagi dan saya anggap nilai UAS-nya kosong. Nol. Jadi nilainya hanya ada dari nilai-nilai yang sebelum-sebelumnya. Tidak, nggak saya terima. Jadi gitu selesai nanti dikerjakan kayak biasa, ambil kertasnya, buat namanya, buat nomor induknya, baru buat angkatannya, buat 1-40, buat soal esai 2, langsung dibuat jawabannya. Setelah soalnya dijalankan, langsung dibuat jawabannya. Udah, setelah jawabannya selesai, langsung foto dikirim ke saya. 11.15 kelas selesai, saya kasih waktu 15 menit untuk ngirim ke saya. 11.30 udah harus semua dikumpul.
Pasti bisa, Mbak. Kalau emang diniatkan, pasti bisa. Walaupun sibuk kerja. Nanti saya akan, kalau emang nanti nggak bisa Mbak-mbaknya lihat handphone karena sambil kerja, bisa kok saya bacain soalnya, Mbak. Cuma ambil kertas, tinggal dijawab doang. Oke? Ada pertanyaan? Soalnya kalau kita tunda-tunda lagi, ini nggak bisa. Soalnya tanggal 20, saya udah harus ngasih nilai sama Pak Fikri. Diingatin teman-temannya ya, Mbak. Diingatin semua temannya. Pasti bisa kok itu. Bantu ngingetin teman-temannya. Oke, paham semuanya? Ada pertanyaan? Oke, tolong diingatin teman-temannya, dibujuk, persuasif tadi kan, dibujuk, diajak, biar nanti kita UASnya berjalan dengan lancar. Saya ngerti kok mbak-mbaknya semua kerja, mungkin sibuk, capek, tapi coba deh, untuk hari itu, tanggal 16, kita sama-sama ketemu 19.45 sampai 11.15, jangan ada yang ngantuk, jangan ada yang telat, biar ujiannya berjalan lancar. Oke, Mbak Siti? Mbak Umi juga ya, Mbak Umi udah nggak di sini lagi. Kita konsisten tanggal 16 aja. Oke? Oke deh. Sampai ketemu lagi hari hari Rabu, kita ada geografi, kita langsung masuk aja geografi 3 les. Jadi kita selesai. Jadi semuanya kelas dengan saya itu sudah selesai tanggal 18 Oktober. Setelah 18 Oktober kita nggak ada kelas lagi. Nanti Mbak Uni saya kirim soal-soal sama kunci jawabannya ya. Jadi Mbak-mbaknya bisa periksa, bisa jawab ya. Atau ke Mbak Sri juga boleh, siapa yang ini dia yang bisa. Kalau Mbak Uni sibuk, ke Mbak Sri juga nggak apa-apa. Oke. Makasih semua, selamat malam. Makasih buat hari ini. Sampai ketemu tanggal hari Rabu tanggal 11. Kita belajar geografi 3 les. Oke, Mbak, selamat malam. Malam, semangat belajarnya, semangat kerjanya. God bless you. Baik, Kak. Selamat malam.